Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih sudah masuk pekan ketiga ya, sudah 2 pekan. Ini belum pada datang, sambil menunggu yang lain. Seperti biasa, agenda kita hari ini saya akan bagi jadi 3 sesi. 20 menit pertama saya persilahkan untuk klarifikasi atau pertanyaan mengenai topik sebelumnya, gitu ya, application layer. Dan terutama HTTP, HTTP protokol dan DNS. DNS mungkin sekilas, tapi HTTP kalian kan ngerjain worksheet langsung. Jadi ada temuan-temuan mestinya yang kalian pelajari selama mengerjakan worksheet. Kemudian 20 menit berikutnya, saya seperti biasa akan persilahkan untuk kalau ada yang mau klarifikasi mengenai apa namanya? Topik minggu ini, begitu kan, yang sudah kalian pelajari mandiri via video maupun via buku. Oke. Silakan, ada yang mau diklarifikasi, ditanyakan mengenai topik sebelumnya, mengenai application layer, worksheet terutama, begitu kan, karena kalian mengerjakannya langsung, begitu kan, ketika apa namanya, ketemu dengan worksheet. Ada yang mau tanya? Satu mungkin. Kalau kalian merhatiin sih worksheet dengan materi HTTP kemarin itu ada yang sedikit beda. Ada yang tahu perbedaan yang diajarin di buku dengan yang diajar yang kalian temukan di apa namanya pada saat mengerjakan worksheet terkait dengan proses web caching? Protokol HTTP conditional GET yang baru. Bedanya sama yang di buku apa? Itu belum nggak ada di buku dan tapi itu teknologi sekarang begitu. Ada yang tahu, ada yang nemuin? Atau ada yang menyadari bedanya apa? Ingat terakhir mengenai caching ya. Di protokol HTTP itu ada mekanisme cache, sehingga setiap request dari HTTP itu tidak melulu harus diteruskan ke origin server, gitu. Cukup dilayani oleh cache, begitu. Dalam ini proxy server atau bahkan mungkin browser kamu sendiri, dia memungkinkan proses caching itu terjadi. Nah, di buku atau di slide kemarin saya ajarin pakai satu pendekatan tuh. Satu header field tertentu. Tapi pada saat worksheet mestinya kalian menemukan nggak melulu begitu, beda. Ada yang bisa nunjukin nggak? Di mana bedanya? Mari. Mau coba jawab, Pak. Silakan, silakan coba. Kalau yang di slide itu header fieldnya if modified since. Sedangkan kalau yang di worksheet yang kita coba itu if non match, gitu ya. Oke, terus apalagi satu lagi ngeceknya kalau if not modified since kan berarti dia akan ngecek berdasarkan timestamp ya. Iya. Kalau if not match itu ngecek pakai apa dia? Etag. Iya. Jadi ada hashing ya, ada hashing code tertentu. Kalian nggak belajar sih, maaf. Mohon maaf. Jadi hashing sebuah data yang dikirim itu akan dihash. Menghasilkan hash code tertentu dan itu menandakan bahwa data tersebut isinya begitu. Kalau hashcode-nya berubah, berarti datanya, kalau hashcode-nya berbeda, berarti datanya berubah. Kurang lebih idenya sama. Nah, itu ya, proses caching itu seperti itu. Ya, jadi di HTTP, kalau misalkan tidak ada perubahan terhadap payload, terhadap data yang diterima, begitu kan, pada saat HTTP response, ya tidak perlu dilakukan apa-apa. Gitu. Tidak perlu dikirim ke sana lagi, cukup dikasih data yang tersedia. Tapi kalau beda, barulah minta lagi. Yang aslinya itu salah satu temuan penting. Ya, ada pertanyaan lagi mengenai HTTP kemarin. Apalagi yang bisa kalian temukan? Bedanya 1.1 dengan 2.0, ada yang menemukan langsung real ketika kalian ngerjain worksheet, bedanya apa?
Ada yang nemuin nggak? Dan kalau di kelas kan, di minggu lalu saya cuma jelasin teorinya doang. Oh, sorry, kok ke 1. 1.0 dan 1.1. Bedanya apa yang paling signifikan terasa ketika ngerjain worksheet kemarin? Ada yang bisa nunjukin nggak? Ketika sebuah halaman web di apa namanya diakses gitu ya, ditulis di browser, kan kita mengirimkan HTTP request gitu kan ke web, ke server sana. Terus nanti si origin server akan mengirimkan datanya yang diminta. Entahlah apa itu, HTML text mungkin, ada yang minta gambar, ada yang minta apapun itu begitu ya. Nah, apa yang terjadi kalau dalam satu halaman web itu, dalam satu halaman web ada lebih dari satu objek? Bedanya antara 1.0 dan 1.1. Kemarin ini udah dibahas tuh. Sekarang pada saat kalian ngerjain worksheet, ada yang menemukan nggak, bisa menunjukkan nggak? Oh, ternyata 1.1 begini. Yang berhasil menemukan ya? Oke, teorinya deh, teorinya dulu. Ada yang bisa nyebutin teorinya? Teorinya 1.0 itu gimana? Teorinya gimana? Protokol HTTP 1.0 dalam konteks ketika HTTP request dikirim, meminta beberapa objek, kemudian origin servernya membalas begitu, dan ini apa namanya, let's say ada lebih dari satu yang diminta, kan satu halaman web biasanya lebih dari satu ya, ada teksnya, ada gambar dan seterusnya. 1.1 teorinya gimana kemarin? Yuk, deng mau nge-refresh lagi, nge-revisit materi kemarin. Ada yang mau coba? 1.1 gimana? 1.0 gimana? Teorinya. Ya, ada yang mau coba? Kita. Sedikit kembali lagi. Satu titik satu teorinya adalah untuk satu objek dia akan dilayani oleh satu koneksi, ya kan? Teorinya begitu kan? Sehingga kalau misalkan ada empat objek yang diminta, yang di request, dia akan membuka empat koneksi. Implikasi lain terhadap paket stream yang bisa ditangkap oleh Wireshark, kira-kira kayak gimana kalau 1.0? Kalian kan udah ngelihat sendiri tuh ya, ada pertanyaan mengenai bagaimana cara melihat paket stream begitu kan, aliran antara request dan respon menggunakan Wireshark. Kalau 1.0 teorinya adalah kalau ada lebih dari satu objek yang diminta, maka setiap objek akan dilakukan satu koneksi. Nah, implikasinya terhadap aliran paket yang ditangkap lewat Wireshark kayak gimana kalau 1.0? Mestinya. Ada empat objek gitu. Mungkin secara serial kan. Serial, betul ya. Jadi kalau misalkan ada empat objek, ya, untuk objek satu, request, response, selesaiin gitu ya, selesaiin dulu. Terus untuk objek 2, request lagi, response lagi. Begitu seterusnya sampai 1.4. Nah, apa yang kalian temukan ketika kamu apa namanya mengakses sendiri gitu ya dan menangkap sendiri paketnya dalam konteks 1.1. Maksudnya sih 1.1 ya, karena kan udah 1.1 semua kata-kata. Ketika mengakses lebih dari satu objek, apa yang terjadi di 1.1? Temuan apa yang kalian apa namanya temui begitu? Ketika di workshop kemarin, di worksheet kan serial ya, pasti serial
paralel kayak gimana Put, boleh dieksplor. Apa yang temuan kamu apa? Apa yang ditemukan? Paralelnya tuh kayak gimana? Kalau kemarin Pak kan dia ada beberapa paket gitu yang gambar-gambar kalau nggak salah. Nah itu jadi request dulu beberapa, terus nanti responnya baru masuk setelahnya. Oke, jadi ada lebih dari satu request ya. Request satu, request dua, request tiga, request empat, kayak gitu ya. Baru habis itu mungkin ada respon. Ngurut nggak respon dan request? Oh, sorry, requestnya sekian, responnya ngurut nggak? Enggak, Pak. Yang di request terakhir malah di respon pertama kemarin. Oke, nah, itu salah satu indikasi bahwa betul koneksi yang kalian gunakan adalah 1.1. Ya, jadi karena koneksinya cuma satu, ini satu koneksi. Terus ya udah, dalam koneksi yang sama web browser kamu ngirim request berapapun begitu ya, ada 10 request kirim 10. Apakah dibalasnya berurutan? Enggak. Kalau ingat slide yang terakhir, slide yang paling apa teorinya kan, dia akan kirim apa namanya, pakai metode yang paling baru ya, yang udah diperbaharui itu, enggak lagi yang besar duluan, tapi benar-benar time frame. Berarti yang akan nyampe duluan itu mestinya yang paling kecil, gitu. Benar nggak? Itu kan teorinya, ya? Benar nggak? Yang nyampe duluan itu adalah yang ukurannya paling kecil. Sempat diperhatikan nggak sama kalian? Kan kalau misalkan request pertamanya 1 mega, enggak sih, enggak nyampe 1 mega ya, kan kecil ya. Apa-apa gitu ya, yang lainnya 2 KB dan seterusnya, mestinya yang kecil yang nyampe duluan gitu. Kecatat duluan mestinya. Teorinya begitu. Nah, ini itu kira-kira ringkasan dari protokol HTTP. Ya. Jadi itu yang sudah kalian pelajari selama 1 pekan kemarin. Ada pertanyaan dulu mengenai protokol HTTP. Kita fokus HTTP ya, DNS. DNS yang nggak di, cuma sekedar tahu aja gitu, tapi nggak dipelajari lebih lanjut. Ada pertanyaan mengenai protokol HTTP? Terutama setelah kalian ngerjain worksheet kemarin. Tidak ada? Ya, mudah-mudahan lebih paham ya, apa yang terjadi dengan protokol HTTP. Jadi yang dilakukan sama kalian kemarin itu secara sederhana adalah kalian nge-trace apa yang terjadi oleh web browsers. Jadi apa yang dilakukan oleh web browsers ketika alamat di URL diketik, begitu kan? Dia akan ngirim request, kemudian menerima response, dan begitu seterusnya. Aktivitasnya begitu-begitu aja. Levelnya masih di atas, di application layer. Jadi fokusnya ke HTTP. Ada yang sempat mengamati bagian bawahnya? Kalau nggak salah, ada pertanyaan, oh nggak ada pertanyaan mengenai itu ya. Bawahnya nanti akan kita pelajari hari ini. Di bawah HTTP. Nah, HTTP itu berjalan di atas sebuah protokol transport layer. Oke, itu dulu sebelum masuk ke sesi kedua. Dari workshop yang kalian temukan, so far, protokol transport layer apa yang ketangkep dalam worksheet? Di mana HTTP itu berjalan. Mestinya sih teorinya kalau kalau sampai 2.0 mestinya sampai bawah, bawahnya adalah TCP semua gitu. Ada yang nemu bukan TCP. Teorinya HTTP itu kan kemarin dari 1.0 sampai 2.0 itu kan masih pakai TCP ya. Ada yang menemukan temuan yang lain? Sudah misalkan sudah pakai 3.0 ternyata ini yang ketangkep di workshop saya. Atau enggak? Masih TCP semua. Teorinya begitu. Sekarang kita akan bahas yang kedua. Begitu ya. Kita akan bahas ketika aplikasi kalian memanfaatkan protokol apapun, let's say di sini HTTP ya. Kenapa HTTP menjadi penting? Karena saya yakin nanti kalian di propensi di mungkin di tugas akhir nanti begitu kan, ketika bikin sistem men-setup API kemudian mengakses layanan lewat API itu semuanya berbasis HTTP.
Jadi ya ketika tombol diklik, ngirim HTTP request, dan seterusnya. Begitu seterusnya. Walaupun nanti mungkin kalian juga akan explore protokol lain yang lagi rame dan paling banyak digunakan sama mahasiswa Telkom, diantaranya misalkan WebSocket. Jadi WebSocket layernya ada ya, sama di layer yang sama dengan HTTP. Silahkan kalian pelajari. Jadi bedanya apa WebSocket dengan HTTP? Pasti beda. Nah, oke. Sekarang kita ke transport layer. Sebelum dimulai topiknya, ada pertanyaan atau ada klarifikasi yang ditanyakan terkait transport layer dari self learning kalian selama satu minggu? Silakan kalau ada. Sebelum kita masuk ke topik yang kedua. Seperti biasa, kita akan mulai topik ini dengan learning question yang sama. Kali ini kita akan fokus kembali di pertanyaan yang pertama, mengapa internet saya bermasalah? Tapi tolong dikaitkan dengan perbedaan transport layer yang digunakan oleh sebuah aplikasi, begitu ya, antara UDP versus TCP. Minggu lalu sudah kita bahas sekilas ya, tipe-tipe aplikasi, kebutuhan aplikasi, begitu ya, requirement dari sebuah aplikasi itu punya requirement yang berbeda-beda. Mulai dari integrity data, security, dan sebagainya. Dan seluruh requirement itu akan mengalir dan menuju ke pemilihan protokol transport layer yang sesuai antara UDP versus TCP. Ada yang bisa jawab atau mau coba jawab pertanyaan yang ini dulu? Mengapa internet saya bermasalah? Coba dikaitkan dengan protokol UDP versus TCP. Ada yang mau coba? Ayo, silakan nih. Ini belum dibahas, tapi kira-kira arahnya kemana ya kalau kita bahas TCP versus UDP ke performa internet, begitu kan? Kira-kira arahnya kemana? Ada yang mau coba jawab? Coba berbagi. Silakan, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Nih, kalau ada yang mau coba share, silakan. Sepengetahuan kalian sampai sejauh ini, begitu ya? Pekan satu, internet secara keseluruhan, pekan dua, specific application layer, begitu aplikasi-aplikasi yang kalian bangun, sekarang spesifik akan menuju ke bawahnya, transport layer, antara UDP versus TCP. Oke. Atau mau coba kita breakdown dulu, kemarin tuh kalau kita lihat UDP itu punya service apa aja, TCP punya service apa aja yang ditawarkan oleh UDP begitu ya, apa aja yang ditawarkan oleh TCP. Yuk, mungkin ada satu, nggak usah semuanya dulu, satu-satu. Silahkan kalau ada yang mau coba share. UDP apa aja yang ditawarkan, TCP apa saja yang ditawarkan. TCP dulu mungkin kemarin kan kayaknya kita fokus ke TCP gitu ya. Apa saja services yang ditawarkan oleh TCP? Adanya flow control. Oke, satu flow control. Apa flow control itu, Gibran? Coba boleh dielaborate sedikit. Apa ya? Kira-kira dari artinya tuh flow control. Berarti mengontrol arus dari data yang dikirim. Betul. Ya, dengan kata lain, dia bisa tahan dulu gitu ya. Tahan dulu, jangan dulu berangkat. Kenapa? Karena yang itu belum balik. Misalkan kayak gitu ya, tahan dulu. Atau di sana lagi macet, belum nyampe. Tahan dulu, jangan dulu berangkat. Nah, itu flow control. Oke, itu disediakan oleh TCP. Oke, terima kasih. Apa lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Services apa lagi yang disediakan oleh TCP? Ayo, yang paling terkenal lah dari TCP. Apa servisnya? Ada lagi yang mau coba? Ayo, nggak ada yang salah di sini. Nggak ada salah benar. Ayo, silahkan sharing kalau mau share.
ya di chat juga boleh lah. TCP apa aja nih servisnya? UDP apa aja servisnya? Supaya kita bisa nyambung sekarang dengan pembahasan pembahasan si TCP-nya itu sendiri gitu. Gimana? Francisco mau coba jawab tadi? Ya, silakan. Iya, Pak. Suara saya kedengaran kan, Pak? Jelas, jelas. Kalau TCP ada ini, Pak. Dia in order delivery gitu. Oke, okay, betul sekali. In order. Oke. Okay. Artinya gimana in order? Boleh dijelasin sedikit? Kalau dari sepahaman saya sih, kan data itu kan dikirimnya kan di pecah-pecah gitu, Pak. Jadi paket-paket gitu. Jadi paket-paket itu dikirimkannya berurutan aja gitu, Pak. Okay. Ada sequence. Gitu. Betul. Harus ngurut ya. Kalau nggak mau, yeah. Mau dia nggak boleh di kalau TCP. Harus ngurut. Oke, terima kasih, Francisco. Ada lagi? Terima kasih, Pak. Mungkin UDP boleh? Kalau mau di TCP juga masih ada sih. Tapi kalau ada yang mau coba share yang di UDP, boleh juga. Izin jawab, Pak. Silakan, Faris. Jadi kalau di TCP itu kan ada handshake-nya ya, sebelum membuat connection. Jadi ya itu sih, kalau di TCP ada connection, kalau di UDP nggak ada connection. Oke, okay, connection. Oh, yang satunya lagi, less gitu ya, connection less. Oke, okay, terima kasih Faris. Ada lagi yang UDP mau coba? Sebenarnya yang UDP itu tinggal di opposite-nya aja gitu ya, kebalikannya. Kalau tadi ada flow control di TCP, berarti kalau di UDP nggak ada flow control ya, burst aja gitu, zuzut gitu, kirim-kirim aja gitu. Berarti terus apa tadi in order? Kalau di TCP ada in order, berarti di UDP no ordering gitu ya, nggak. Pokoknya kebalikannya aja. Sekarang kira-kira ada yang mau bisa ngambil kesimpulan? Kira-kira? Ini layanan-layan apa services ini itu akan mempengaruhi performa internet dalam hal apa gitu. Kira-kira akan mempengaruhi internet dalam hal apa? Mungkin lebih spesifiknya kayak gini deh. Kita tahu teorinya kan ya, teorinya web 2.0, web yang jadul itu pakai TCP gitu ya. Web itu pakainya TCP, karena kan HTTP pakai TCP. Yang jadul ya, yang sekarang pakai UDP. Pakai TCP. Kira-kira pertanyaan saya, kalau web diganti dengan UDP, implikasinya jadi apa? Bakalan gimana? Dua, ini yang pertama. Yang kedua adalah aplikasi yang by default pakai UDP, gitu ya. Kayak kita nih Zoom ya, nah, gitu kan? Atau video streaming. Let's say Zoom aja deh gitu ya. Zoom defaultnya pakai UDP, gitu kan? Defaultnya pakai UDP. Kira-kira konsekuensinya apa kalau diganti gitu? Jadi TCP bawahnya. Oke, silakan ada yang mau coba jawab nggak? Pendapatnya kalian gimana? Yang A ataupun yang B? Kalau web diganti pakai UDP, konsekuensinya apa? Kaitkan dengan apa services yang ditawarkan oleh TCP dan UDP. Let's say satu lagi yang streaming application kayak Zoom atau game online atau video streaming apapun, defaultnya dia pakai UDP. Kira-kira konsekuensinya apa kalau kalau diganti gitu jadi TCP? Silakan, ada yang mau coba berbagi. Ayo, saya persilahkan. Ayo, yang tadi udah juga boleh. Boleh lagi, silakan. Kalau yang lain punya pendapat, boleh. Silakan. Kira-kira implikasinya apa? Web diganti pakai UDP. Zoom diganti jadi TCP. Kira-kira implikasinya apa terhadap performa mereka gitu kan? Atau terhadap experience kita ketika menggunakan aplikasi tersebut? Oke, ada yang mau coba?
Ayo, ayo, nggak apa-apa, salah juga. Rehan, Rehan, boleh elaborat Rehan, biar ke rekam, Rehan, silahkan. Ya Pak, jadi kalau saya kepikirannya sih kalau misalnya dia pakai web itu pakai UDP, jadi dia kayak bisa datanya itu dapetin secara terus gitu loh Pak. Kalau misalnya kayak UDP mungkin dia perlu request dulu untuk dapetin data gitu Pak. Oke, itu konsekuensinya ya, berarti bisa lebih cepat ya. Kira-kira downplay-nya apa atau cons-nya apa kira-kira yang bakal berubah ketika web instead of pakai TCP sekarang pakai UDP? Negatifnya lah kayak gitu. Kira-kira apa? Mungkin saya boleh jawab, Pak. Oke, boleh Sofi, silakan. Oke, kalau yang UDP itu kan dia lebih mementingkan kecepatan itu, Pak. Kalau TCP, kalau yang saya tangkap itu dia mementingkan kayak integritas datanya gitu. Jadi kalau misalnya webnya pakai UDP, mungkin nanti ada data-data yang hilang gitu nggak sih, Pak? Oke, good, betul. Karena UDP itu connectionless, tidak peduli dengan integrity of data, gitu ya. Nggak peduli datanya nyampe atau nggak, berarti kalau web diubah ke UDP begitu aja, kemungkinan yang dibilang Sofi tadi betul, akan ada data yang hilang, halamannya hilang, dan itu nggak mungkin ya, maksudnya nggak boleh ya. Apakah aplikasi web kita memungkinkan untuk ada paket yang hilang? Nggak kan ya, nggak boleh kan. Kalau kita request sebuah halaman, halaman harus muncul lah, masa nggak muncul gitu, masa hilang di jalan. Maka nanti ada layer lain atau ada services lain yang mesti ditambahkan. Kebayang sekarang gini, kemarin udah sekilas dibahas itunya ya, apa namanya, layernya. Kan awalnya, nah, saya hapus dulu. Hapus. Kalau misalkan sebelumnya HTTP itu layernya begini kan, atasnya HTTP, bawahnya ada TCP. Tadi konsekuensinya, oh jadi ada connection oriented lah, tapi agak lama ya, karena kan perlu ada handshake dan seterusnya. Terus, kalau diubah HTTP jadi UDP, ada beberapa services yang hilang kan. Tadi udah sempat dibilang bahwa, jadi mungkin ada data yang hilang dalam perjalanan karena tidak connection oriented. Nah, maka dari itu, apakah jadi tidak bisa sama sekali menggunakan UDP? Tidak juga. Tapi sebagai developer, ya tentu saja developer browsers ya, orang-orang di Google sana yang divisinya Chrome begitu kan, dia harus menambahkan satu layer lagi di sini. Ada satu lagi layer di sini, di atasnya UDP. Di atasnya UDP. Nah inilah yang digunakan di HTTP 3.0. Mereka mengimplement satu layer tambahan yang dinamakan Quick. Jadi urutannya sekarang HTTP, bawahnya Quick, baru UDP. Jadi keunggulan UDP dapat, kelemahan UDP apa tadi? Oh nggak ada tuh ya macam-macam ya, nggak ada in order, nggak ada lain-lain sebagainya. Ya udah diimplement di Quick sini, diimplement di Quick sini. Nah, coba kita diskusinya ke sini dulu. Kira-kira menurut kalian dengan ditambahkannya layer kayak gini, malah jadi bikin ribet atau nggak sih? Kenapa nggak pakai TCP aja? Kenapa jadi ribet begini gitu ya? Ada tiga begini. Padahal yang awal kan nggak ribet. Cuma begini doang. HTTP plus TCP. That's it. Selesai. Kenapa harus pakai model kayak gini? Ada yang kepikiran sesuatu? Oh, by the way, ini adalah implementasi yang sekarang. Ini teknologi yang sekarang ya. HTTP 3.0 yang paling baru. Pakai arsitekturnya kayak gini. Ini 1.0 sampai 2.0 masih kayak gini. Kepikiran sesuatu. Kok orang-orang itu, engineer-engineer itu malah kepikiran nambahin layer aja gitu kan? Kenapa? Dan itu kayak mengimplement ulang services yang sudah disediakan oleh TCP gitu. Ada yang kepikiran sesuatu? Kenapa malah jadi ribet hidup kita begitu ya? Ada yang kepikiran sesuatu nggak? Coba
Pendapat aja ini, pendapat aja, pendapat, pendapat, pendapat kalian gimana? Kenapa kira-kira mesti kayak gini? Nanti detailnya kita akan bahas, tapi ini dulu, sekilas dulu, biar kebayang apa sih yang sebetulnya kita akan pelajari begitu ya, protokol-protokol ini tuh. Ada yang kebayang sesuatu, punya pendapat, kira-kira alasannya dibalik bikin kerumitan ini tuh kayak gimana ya, kira-kira. Coba, belum ada? Oke, kalau gitu pindah dulu ke pertanyaan B deh kalau gitu. Oh, ini ada. Oke, Rehan. Gimana Rehan? Coba on mic biar dikerekam. Menurut kamu gimana? Mengapa harus ini? Kalau menurut saya sih, jadi kayak dari diksi quick itu kayak ngevalidasi, mastiin gitu data yang dikirim itu udah lengkap atau enggak gitu. Ini pendapat saya aja sih. Benar. Memang betul, betul. Betul kayak gitu. Kira-kira menurut kamu dibikin kayak gitu malah jadi lebih ribet atau malah lebih bagus gitu? Maksudnya ada keunggulan. Kan jadi tiga layarnya ya, sementara sebelumnya cuma dua. Mungkin kalau dari segi kerumitan saya kurang tahu ya Pak, tapi kalau dari tadi yang Bapak bilang kayak keunggulannya itu bisa dapat, keunggulan UDP bisa dapat, terus dia juga bisa mengatasi permasalahan yang dimiliki UDP, menurut saya sih malah bagus sih Pak. Oke, sip, terima kasih. Ini saya kasihin sedikit. Nah, yang menarik adalah posisi di mana protokol itu bekerja gitu ya. Apa di mana mereka bekerja? Nah, kalau kita bikin garis begitu kan, garis pemisah antara software dengan hardware gitu ya, software dengan hardware, terus di OS itu, ini revisit materi sosi ya tahun lalu, start satu tahun yang lalu, ingat ada user space versus kernel space, user space kernel space, atau ini deh kalau ngakses apa namanya OS kalian kan ada user biasa, ada admin, gitu ya, dipisah kayak gitu kan, ada user, ada admin. Nah, yang menarik adalah kalau dilihat pemisahnya itu di sini nih. HTTP itu application layer, posisinya ada di relatif, posisinya ada di user space. Posisinya di user space. TCP, on the other side, dia posisinya ada di kernel space. Ya, ibarat simpelnya sih, kalau user space itu user biasa gitu kan, kalau kernel space itu admin. Kernel space itu punya akses langsung terhadap hardware-hardware kita, gitu ya, hardware komputer. Nah, kira-kira saya mau apa namanya? Kita mau bahas apa yang terjadi ketika user space, ya lihat ya, HTTP ini kan user space. Dia mesti memanggil function atau memanggil method yang ada di kernel space. Terus-terusan. Ya kan, karena langsung kan ya, HTTP ke TCP, akses langsung. Bedakan dengan pada 3.0. Quick itu posisinya ada di atas, di user space. Nggak ada, bukan di kernel space. Sehingga HTTP itu interaksinya dengan quick secara langsung. Jadi ngurusin in order, validasi, macam-macam tadi kayak Rehan bilang, itu dilakukan dari HTTP ke quick, dua-duanya ada di user space. Di user space yang sama. Tidak perlu pindah space ke kernel space karena tidak perlu ngomong ke UDP. Oke, ini terakhir sebelum kita masuk ke materi. Kira-kira mana yang lebih cepat antara aktivitas yang selalu membutuhkan perpindahan atau switch, begitu ya, switch dari user space ke kernel space dengan yang tidak perlu switch, itu kira-kira akan nyambung kemana ya? Yang pertama nih kan switch itu ya, user space ke kernel space balik lagi kayak gitu aja. Kalau yang kedua nih nggak perlu nih karena dua-duanya dari user space. Kadang-kadang aja ke kernel space manggil UDP. Tapi seringnya enggak, karena quick ada di user space.
implikasinya apa? Keseringan pindah dengan tidak keser, tidak tidak pindah. Istilahnya switching gitu ya. Ini materi yang OS nih. Kira-kira implikasinya ke performance gimana? Kalau kalian harus apa namanya? harus melakukan sebuah pekerjaan di rumah nih ya. Harus melakukan pekerjaan misalkan kira-kira mana yang lebih menguntungkan kalian, misalkan ini saya coba nyambungin dengan kehidupan sehari-hari. Kalian ditugaskan sama orang tua kalian untuk memasak sekaligus cuci baju, masak dan cuci baju. Ya. Memasak otomatis dilakukan di dapur. Nyuci baju otomatis di ruang laundry atau di belakang rumah. Gitu kan. Di dapur-dapur modern yang sekarang, mesin cuci biasanya ditaruh di dapur bareng sama ini kan. Mana yang menurut kalian lebih praktis untuk dilakukan? Nyuci dan masak di dapur aja atau nyuci di tempat terpisah, masak di dapur. Mana kira-kira aktivitas yang lebih mudah dan lebih prefer kalian lakukan? Kira-kira gimana? Gibran gimana? Di tempat yang sama, Pak. Tempat yang sama. Kenapa kira-kira? Coba kaitkan dengan proses switching ini. Karena dia masih berada di user space, jadi ya istilahnya nggak butuh usaha yang besar gitu untuk bisa mengirim data untuk mensalurkan data dari HTTP ke TCP. Oke. Kurang lebih begitu. Jadi ketika aktivitasnya berada di satu space yang sama, tidak perlu banyak-banyak switching konteks. Sebetulnya ini bukan dalam konteks mengirim data ya, tapi memanggil function. Karena kan nanti ada method-method atau function-function tertentu yang dipanggil gitu ya, sistem call yang dipanggil gitu, dari user space ke kernel space dan seterusnya. Nah, semakin sedikit ini prinsip dalam sebuah sistem ya, dimanapun kalian berada, nggak hanya dalam aktivitas di kehidupan sehari-hari di sistem komputer atau dimanapun, semakin sedikit kalian melakukan context switching, switch gitu ya, itu performa kalian akan lebih mudah, akan lebih fokus. Coba kalau kalian disuruh melakukan aktivitas tadi, aktivitas di dapur satu, aktivitas di laundry room satu, kalian mesti pindah ruangan. Pikiran kalian mesti switch gitu. Ngerjain dua kerjaan, ngurus kepanitiaan sama ngerjain tugas Jarkomdat gitu, pindah lagi. Sekarang coba ngerjain tugas kepanitiaan. Switch lagi ngerjain worksheet. Itu akan sulit. Akan lebih baik kalau kalian nggak perlu switch sama sekali gitu. Fokus di Jarkomdat sampai selesai, udah selesai. Nah, ini prinsip dasar dari performance. Gitu ya. Kalau misalkan kalian mendesain sesuatu sistem, pastikan tidak membutuhkan switching yang terlalu sering. Switching tidak bisa dihindari. Kalian somehow juga tetap harus ngerjain ketiga kerjaan yang berbeda begitu ya dalam satu minggu. Tapi kalau kalian switching setiap satu jam, tiga kerjaan, tugas Jarkomdat, tugas KSDD, tugas apa satu lagi apa? Sekalian ngambil kuliah apa lagi? Mungkin akan lebih mudah kalau pembagiannya adalah hari Senin kamu ngerjain Jarkomdat, Selasa ngerjain yang lain, Rabu ngerjain yang lain. Dibanding hari Senin satu jam ngerjain Jarkomdat, satu jam berikutnya ngerjain kerjaan lain, satu jam ngerjain kerjaan yang lain lagi. Switchingnya akan terlalu sering. Nah, ini prinsip dasar alasan dibalik itu. Coba nanti silakan kaitkan sendiri ya dengan internet. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Tidak ada? Oke, kita lanjut. Udah pas 40 menit. Kita bahas topik pekan lalu dan sekilas topik pekan ini. Sekarang saya akan bahas topik-topik penting dalam transport layer. Kalau ada pertanyaan langsung ditanyain aja. Either on mic atau di chat. Ya. Nah, kita akan bahas transport layer services tadi udah ya, tapi sekarang akan bahas lebih detail. Kita akan bahas UDP yang sering disebut sebagai connectionless transport, tadi udah disinggung.
versus TCP yang connection oriented. Dua-duanya ada pro dan cons-nya, kan? Dan dua-duanya exist for a reason. Dua-duanya ada, tidak saling meniadakan, karena ada kebutuhan yang akan dilayani secara terpisah, begitu kan, oleh keduanya. Oke, nah sekarang kita lihat dalam perspektif internet secara keseluruhan. Yang dimaksud dengan transport layer itu posisinya di mana sih? Begitu kira-kira. Nah, kemarin kan kita udah ngomongin application layer. Application itu adalah apapun itu, program yang lokasinya ada di ujung-ujung ini. Gitu kan? Yang nge-create request, yang nge-create response, yang ngirim data, datanya dikumpulin, datanya dikirim. Yang orangnya, begitu ya, pengirim dan penerimanya, posisinya itu ada di situ. Ada di application layer, paling atas. Nah, transport layer itu kendaraannya. Kendaraannya. Sekarang bayangannya. Transport layer itu kendaraannya. Jadi, kalian mau pergi ke kampus dari rumah. Kalian adalah application layer. Posisinya adalah user atau aktor di application layer. Terus kalian memutuskan, okay, saya pakai moda transportasi apa? Saya mau naik KRL. KRL itu adalah transport layer. Tentu saja akan berbeda kalau kalian memilih KRL dengan memilih naik taksi. Akan berbeda. Taksi dan KRL dua-duanya adalah transport layer protokol. Kalian sebagai user, kalian sebagai aktor, boleh memilih. Boleh memilih mau naik taksi, mau naik KRL, ataupun mau naik sepeda, atau mau naik motor. Semuanya bebas pilihan kalian sebagai aktor di application layer. Nah, cuma pemilihan itu ada alasannya kan, ada konsiderannya, dan ada pro dan kontranya. Nah, idenya begitu, itu adalah transport layer. Logical end-to-end transport. Tapi ini logical end-to-end ya, artinya kendaraan aja. Kendaraan. Nah, kalau kemarin ketika kalian di level application layer, itu sering disebut, jadi gini, data yang dikirim ya, data yang dikirim dalam network itu secara umum sering kita sebut sebagai paket. Atau paket gitu ya. Kan secara umum dibilangnya paket aja, paket. Datanya dipecah-pecah jadi bentuk paket. Itu istilah umum dalam konteks jaringan komputer. Tapi sejujurnya, pada setiap layer, itu istilahnya berbeda-beda. Waktu kemarin di application layer, ada yang ingat nggak? Menyadari nggak? Sebetulnya paket ini, istilah paket ini, itu disebut sebagai apa kalau di application layer? Ditulis semua tuh di scale itu. Menginspeksi apa-apa gitu. Sering disebut sebagai apa ya? Kalau di application layer. Payload bukan? Bukan payload. Itu spesifik di HTTP. Secara umum di application layer, paket itu disebut sebagai? Ya, ada yang menemukan nggak? Ini nggak eksplisit disampaikan sih memang. Di application layer, paket itu sering disebut sebagai message. Jadi istilah paket itu istilah umum. Di application layer sering disebut sebagai message atau pesan. Pesan yang mau dikirim. Kan? Pesan yang mau dikirim. Nah, ketika, ini pesan ya, message, application message. Ketika turun ke application layer, ke transport layer, message ini akan dibungkus pakai bungkusan transport layer header. Nah, ketika sudah dibungkus jadi transport layer, dibungkus oleh transport layer header, namanya sekarang berubah jadi segmen. Jadi turun ke bawah, namanya segmen. Gitu. Istilahnya sih sebetulnya kadang-kadang suka ketukar-tukar antara paket, segmen, message. Tukar aja gitu. Sebenarnya nggak ada masalah sih, nggak ada masalah. Nanti ketika pindah ke network layer yang bawahnya, namanya ganti lagi. Tapi nanti ya, namanya ganti lagi ke bawah, nanti namanya ganti lagi dan seterusnya. Namanya ganti-ganti.
secara umum disebut paket, tapi di setiap lapisan biasanya punya istilahnya masing-masing. Nah, ini ilustrasinya. Ini ilustrasi, apa namanya? Sebenarnya ini udah sering ya ilustrasi, jadi saya skip aja. Saya mau ngeliatin proses bungkusan yang tadi dijelasin. Oke. Apa yang dimaksud dengan bungkus-bungkus itu? Nah, kayak gini. Ini ada pengirim dan penerima, gitu ya, yang warnanya kuning soket, yang akan kita pelajari hari ini. Oke. Nah, pertama yang dilakukan adalah message di level application layer turun ke bawah. Atau di, ya, kalian mau ngirim paket, gitu, atau kalian mau pergi keluar dari rumah, manggil taksi. Turun ke situ. Gitu. Di situ, ditambahin header. Headernya header TCP beda dengan header UDP, gitu ya. Sekarang bukan HTTP header aja, tapi header transport layer. Nah, setelah application message digabung atau dibungkus dengan transport layer header, namanya berubah jadi segmen. Nah, ini namanya segmen ketika sudah dikasih. Dia turun ke bawah, nanti di bawah minggu depan kita belajar gitu ya. Tapi kurang lebih dia akan dilakukan hal yang sama dan dikirim. Nanti kita tambahin kalau udah masuk babnya. Kurang lebih kayak gitu. Dikirim, setelah dikirim, nyampe di tujuan, dibongkar otomatis. Nah, diterima, segmennya diterima, dibongkar, dicek gitu ya headernya, dibongkar, nyampein ke atas. Idenya begitu. Transport layer itu di situ. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, itu ilustrasinya. Dan proses itu, ya, at least yang akan kita pelajari sekarang, itu dibagi jadi dua. Dibagi jadi dua, yaitu UDP dan TCP. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, kita masuk UDP versus TCP. UDP versus TCP. Nih, saya mau bedain kedua hal ini dalam bab socket. Kalian udah baca kan mestinya ya, worksheet 3 yang akan kalian kerjakan selama satu pekan. Yang akan kalian lakukan adalah programming dengan menggunakan socket. Socket itu yang tadi warna kuning tuh ya. Socket itu yang warna kuning. Socket. Socket itu pintu di mana pesan akan dikirim dan pesan akan diterima. Dari level application layer. Jadi tengah-tengah ya. Posisinya di tengah-tengah. Nih, liatin di gambar tadi. Nah, ini yang kuning ini namanya socket nih. Socket. Posisinya di tengah-tengah antara application layer dan transport layer. Jadi kayak dari application layer, aplikasi ngirim pesan, pesannya harus buka pintu dulu, buka socket dulu, kemudian barulah dari situ bisa milih moda transportasi apa. Apakah TCP, apakah UDP. Nah, saya akan bahas sekaligus ya, bedanya TCP dan UDP dalam perspektif socket yang digunakan. Jadi ini sempat dibahas kemarin, tapi sekarang kita bahas lebih detail. Socket itu dibagi jadi dua. Pertama adalah socket yang parameternya dua. Okay. Dan parameternya 4. Parameternya 2 dan parameternya 4. Parameternya 2 itu isinya apa? Isinya cuma destination IP sama destination port. Ini adalah socket yang digunakan oleh UDP. Coba kita bayangin. Apa implikasi dari UDP menggunakan socket yang dua parameternya? Coba lihat. Apa yang nggak ada di sini? Apa yang nggak dicatat oleh socket yang tipenya ini? Dia cuma nyatet apa aja.
Coba lihat fokus ke sini. Apa yang tidak ada? Informasi apa yang tidak ada di sini? Di socket dengan dua parameter yang digunakan UDP. Informasi apa yang tidak ada di situ? Source ID sama source portnya. Betul sekali. Source-nya nggak ada. Source-nya nggak ada. Artinya, basically, si UDP ini nggak peduli siapa pengirimnya. Betul ya? Tidak peduli siapa pengirimnya. Siapa pengirim pesannya nggak peduli. Yang penting apa? Pesannya dikirim ke tujuan. Nggak peduli pengirimnya siapa. Saya melakukan transaksi, tapi saya tidak peduli siapa yang beli. Yang penting dibeli aja barang saya. Gitu. Barang saya dibeli, nggak peduli deh siapa yang beli. Udah, pokoknya layani aja lah ya. Apa namanya? Iya deh, diberi jual-jual-jual-jual gitu kan. Atau kayak kirim-kirim-kirim-kirim-kirim. Pengirimnya siapa? Nggak peduli. Pokoknya saya ngirim sesuatu aja. Nah, ini UDP. Makanya disebut sebagai connectionless. Tidak terbangun koneksi. Coba Anda kalau mau berteman dengan orang lain gitu ya, kan nggak ujuk-ujuk pinjam uang ke orang yang nggak dikenal kan? Harus dibangun koneksi dulu gitu kan. Nah, yang dua tuple socket ini nggak peduli, makanya disebut sebagai connectionless. Kalau empat tuple kira-kira isinya apa aja kalau gitu? Ini udah bisa ketebak sebenarnya. Yang empat tuple kira-kira isinya apa aja? Menurut kalian, empat informasinya yang mesti dikirim. Apa aja kira-kira? Destination IP dan destination port udah pasti ada ya. Dua lagi apa? Ya, source IP betul. Source IP, source port. Nah, jadi lengkap sekarang. Apa konsekuensi penggunaan 4 tuple socket oleh TCP? Lihat. Ada dua pihak yang agree on something dulu sebelum paketnya dikirim. Jadi, sebelum ada transaksi jual-beli, sebelum ada transaksi pengiriman paket, source dengan destination dua-duanya kenalan dulu. Sehingga terbentuklah koneksi. Makanya disebut sebagai connection oriented transport. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, beda ya, kebayang bedanya ya. Antara dua tuple dengan empat tuple. Nah, oke. Okay. Sebelum lanjut, saya mau liatin kalau gitu dalam konteks programming, ini ke programming dulu ya, sebelum bahas UDP kayak gimana, TCP kayak gimana, kita ke programmingnya dulu, soalnya kalian mau ngerjain workshop tentang programming socket minggu ini. Saya udah kasih lihat contoh kodenya. Sebenarnya contoh kode ini di itu juga udah ada ya, Asus udah ngasih kan contohnya. Nah, kita lihat bedanya antara TCP dengan UDP dalam konteks kode. Oh, ada yang lebih simple. Sorry, ada yang lebih simple di sini. Di slide aja. Ngeliatin kode langsung. Saya skip ke bagian bawah. Ini sebetulnya slide minggu lalu. Kalau kalian cek di scale itu slide-nya ada di slide minggu lalu. Cuma saya bahas di sini karena baru akan saya bahas minggu ini. Kebetulan begitu. Oke. Karena UDP itu connectionless, no connection, dalam konteks kode, kita lihat bedanya di mana dengan connection oriented. Nah, coba lihat di sini. Bukan kode, ini urutannya. Kita langsung deh, kodenya langsung. Dalam konteks kode, yang dilakukan oleh UDP apa? Oke, bagian ini sama. Server name, server port, selalu ada. Kenapa? Karena ini memang yang dibutuhkan, gitu ya. Karena ini kan memang dibutuhkan. Info ini dibutuhkan. Kemudian, yang beda adalah di method ini. Kalian perhatikan baik-baik. Bagian ini. Ini itu adalah
destination ya, destination IP, destination port. Fokus ke method yang saya tulis. Ketika sebuah client berbasis UDP ingin mengirimkan pesan, yang dia lakukan adalah manggil method send to. Send to, dan dua informasi itu, ini yang disebut dengan tutup, ditaruh di situ. Jadi kayak kalian nulis surat, tapi cuma nulis tujuannya aja, nama pengirimnya nggak ditulis. Ya, jadi kayak surat kaleng gitu. Pokoknya dikirim aja ke seseorang, tapi pengirimnya nggak ditulis. Kirim-kirim aja. Pakai method send to. Bayang ya, sekarang bagaimana bedanya dengan client yang berbasis TCP? Lihat, tahapannya simple banget kalau di UDP. Pokoknya define destination IP, define destination port, bikin soketnya, ini bikin soket ya, bikin soketnya, mesti bikin soketnya, mesti di-initiate soketnya. Habis itu kirim pesan. Kirim pesan. Nah, kalau di TCP, saya langsung ke sini karena ini bedanya signifikan sekali. Coba. Sebelum saya jelasin, tolong tunjukin, ada yang bisa nunjukin nggak? Bagian mana yang significantly berbeda gitu antara klien yang tadi, yang berbasis UDP dengan sekarang yang berbasis TCP? Bagian mana yang berbeda banget? Coba, bagian mana yang berbeda banget? Mungkin di bagian send, Pak. Nggak perlu to tuple lagi karena udah connect, udah pakai metode .connect sebelumnya. Benar sekali. Nah, di sini adalah proses connection dilakukan. Ya. Ini adalah proses connection di awal. Proses connection di awal membuat dia terhubung antara satu klien dengan server. Ada tahapan connect. Sebetulnya kalau pakai Python, kita pakai Python kan ya? Kalau pakai Python nggak kelihatan banget. Loh, for tuple-nya di mana? Sebetulnya ini for tuple nih ya. For tuple ini ketika pakai connect dan send itu kelihatan. Tapi kalau pakai C, programming-nya pakai C, itu kelihatan 4 sebenarnya. Kalau ini nggak, saya cuma jelasin abstraknya aja kan. Untuk memudahkan kalian juga kan pakai Python. Kalau pakai C nanti pusing lagi kan. Belum pernah belajar kecuali pas OS sebentar kan. Setelah connection dibangun, barulah send dipanggil. Beda banget kan? Send itu membutuhkan informasi server name, server port. Tapi kalau send nggak perlu, cukup langsung dikirim. Kenapa? Karena koneksinya sudah dibangun pada saat pemanggilan connect. Di situ aja bedanya antara TCP client dengan UDP client. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi ibaratnya begini, kemarin saya sempat bahas juga kan, bedanya TCP dan UDP dalam konteks pengaksesan apa namanya koneksi atau pembangunan koneksi. Kalau UDP modelnya adalah di sini ada server, di sini punya satu port gitu ya, portnya satu aja, soketnya juga satu ya, artinya pintunya satu. Di sini ada klien yang UDP juga ya, tentu saja kalau UDP ke UDP lagi. Nggak mungkin ngirimnya pakai UDP, yang nerima pakai TCP. Nggak bisa. Kan sudah disepakati moda transportasi yang digunakan. Berarti dia akan diantar. Kan nggak mungkin kalian berangkat dari rumah ke kampus, berangkat naik taksi, nyampe kampus, nyampenya pakai bis. Nggak bisa. Nggak mungkin kayak gitu kan. Nah, dalam konteks klien dan server dengan menggunakan UDP,
karena tuple yang digunakan adalah two tuple, cuma fokus ke tujuan aja, maka sebetulnya yang terjadi adalah seperti ini. Setiap UDP client akan mengirimkan, di sini punya socket masing-masing ya, socket masing-masing, semuanya akan mengirimkan data ke socket yang sama. Udah kirim, kirim, kirim aja. Pintunya satu. Kebayang ya, pintunya satu untuk semua. Satu lubang untuk semua, satu pintu untuk semua. Ada 1 juta pengirim pesan, ya udah semua akan masuk ke pintu yang sama. Akan masuk ke situ semua. Dia tidak peduli pengirimnya siapa, pokoknya paketnya masuk aja. Nah, ini model UDP. Karena dua tuple tadi itu ya. Fokus ke sini. Bagaimana dengan TCP? Kalau TCP, ada yang bisa gambarin bedanya TCP dengan UDP dalam konteks kayak tadi gimana? Ini kalau saya punya TCP gimana bedanya? Ada TCP client. Untuk ngebahas, ngebedain connection orientednya itu di mana. Kira-kira bedanya kayak gimana? Menurut saya dihubungin satu-satu, Pak. Nah, dihubungkan satu-satu. Apanya? Portnya atau soketnya? Portnya atau soketnya kira-kira yang satu-satu? Yang portnya, Pak, mungkin. Gimana? Portnya, Pak, mungkin. Oke. Tepat. Yang lebih tepat adalah soketnya. Satu-satu. Jadi, nggak perlu bikin 3 port yang berbeda untuk 3 klien. Portnya satu aja. Tapi soketnya beda-beda. Satu soket buat yang ini. Satu soket yang lain buat ini. Satu soket yang lain buat ini. Portnya semuanya sama. Hanya menggunakan satu port. Coba nanti lihat di codingan kalian. Nanti kalau nggak salah di workshop disuruh bikin multiple client connection katanya. Nah, kalian nggak perlu ngedefine lebih dari satu port. Cukup satu aja portnya. Tapi soketnya mesti diinitiate masing-masing. Ini yang dimaksud dengan connection oriented. Ya. Kita lihat bedanya biar kebayang ya, ada lebih dari satu soket versus satu soket di sisi server. Ini kan tadi kan kita baru lihat codingan di sisi client. Sekarang kita lihat codingan di sisi server. Nah, di ilustrasi ini, kalau ini kita di ilustrasinya ya. Ada ilustrasi begini di slide. Nah, ini ilustrasi ini. Ini adalah ilustrasi hubungan antara server dengan client dalam konteks UDP connection. Ya, kita lihat server pasti nyala duluan kan ya. Server bikin socket dan port. Dah, satu aja. Client juga mestinya sama, dia akan bikin socket dia sendiri. Kemudian setelah itu langsung kirim. Ya, langsung kirim dan diterima. Kirim reply response kalau dibutuhkan dan diterima. Kalau misalkan ada lebih dari satu klien, di sini ada klien 2, di sini ada klien 3, maka tahapan yang ini akan dilakukan secara bersamaan oleh mereka. Dan menuju ke soket yang sama. Soket yang ini aja. Jadi di sisi server, dari sisi server, dia punya satu soket, dan satu soket itu melayani semua koneksi yang masuk. Itu dari sisi codingan begitu ya. Kalau di server berbasis TCP, bedanya apa? Kita lihat ilustrasinya kalau di TCP. Nah, seperti biasa, selalu ya, server bikin soket duluan. Di sini yang membedakan.
pada saat server UDP running, ya sudah, langsung create socket, that's it, udah. Kalau server berbasis TCP udah running, habis itu dia melakukan listening, ini istilahnya listening. Detailnya nanti kalian temukan sendiri ya ketika ngejaga workshop 3, nanti minggu depan saya tanya detailnya. Apa yang dimaksud dengan listening? Dia nunggu klien yang ingin membangun, menjalin hubungan dengan dia, membuka koneksi dengan dia. Nah, kalau di klien tadi kan ada connect ya, ingat ya, ada method connect gitu kan. Kalau di sisi server, ada method yang namanya accept. Accept itu pasangannya connect. Accept dengan connect. Mana yang duluan? Accept dulu atau connect dulu? Mestinya, dipanggilnya. Dari kata-katanya aja dulu istilahnya. Ada accept, ada connect. Mana yang duluan mestinya dipanggil? Accept dulu, Pak. Ya. Accept dulu atau connect dulu? Connect dulu ya. Connect dong. Connect itu kayak minta untuk terhubung. Accept adalah untuk menerima connection. Wayang ya. Yang PDKT siapa? Accept atau connect? Method accept atau method connect yang melakukan PDKT? Connect, Pak. Connect ya. Kebayang ya, logikanya kebayang ya. Connect, yang ini accept. Nah, ini yang beda antara TCP dengan UDP. Kalau UDP nggak ada ya, begitu-begitu. Kita balik lagi ke slide. Nggak ada accept connect, nggak pakai PDKT. Nggak ada PDKT-PDKT yang accept connect, connect accept itu nggak ada. Pokoknya langsung kirim aja gitu. Udah dibikin connect, udah dibikin soketnya, kirim aja langsung. Kirim aja langsung. Nah, itu yang disusun connectionless itu di situ gitu ya. Buru-buru aja gitu. Bet, sat-sat-sat-sat aja gitu. Kebayang makanya kenapa UDP lebih cepat ya. Nah, ini yang perlu kalian apa namanya internalisasi. Kalau di TCP, listen dulu. Listen. Klien akan connect, panggil connect. Tadi panggil ya di codingan tadi ada tulisannya connect. Situ connect. Setelah itu baru kirim. Tahapan ini beda. Tahapan ini tidak ada di UDP. Connect accept. Bagaimana kalau misalkan ada lebih dari satu klien? Kayak tadi gitu ya. Klien satu. Klien dua. Ketika dia listen, ketika klien satu ingin membangun connection dengan memanggil connect ya, dia akan accept satu. Accept berarti dikasih alokasi satu socket buat dia. Ketika dipanggil accept. Ini modelnya dalam while loop ya, jadi terus-terusan aja. Kalau ada klien 2 ngirim connect yang kedua, ya udah dia bikinin lagi socket yang kedua buat klien yang kedua. Accept lagi gitu. Artinya dia panggil lagi, connect lagi, accept. Connect, accept. Connect, accept. Begitu seterusnya. Klien 3 juga sama. Modelnya kayak gitu. Sehingga dalam konteks TCP server akan ada lebih dari satu soket yang tersedia. Walaupun portnya cuma satu. Pentingnya. Portnya cuma satu, nggak lebih dari satu. Karena port yang lain buat aplikasi yang lain. Port yang ini buat aplikasi ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Kayak gini dong, intro dari saya mengenai soket programming. Nanti kalian explore sendiri. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Kalau tidak, saya lanjut ke teorinya sekarang. Nah, sengaja saya balik dulu, dari praktikal dulu, lalu sekarang ke teori. Itu biar bekal kalian ngerjain worksheet lebih lengkap lah. Gitu ya. Karena kan kalian ngerjain worksheet sekarang. Idenya begitu. Ya, silahkan dicoba dipraktekkan secara langsung.
di worksheet. Kalau nggak salah worksheet itu pertama nyuruh kamu bikin aplikasi, nyuruh kamu bikin setup connect communication, pengiriman data, satu pakai UDP, satu pakai TCP. Single aja gitu ya, satu client, satu server. Coba implement dua-duanya. Kalau TCP gimana implementnya, UDP gimana implementnya. Beda pasti, tadi seperti yang teorinya yang tadi saya bahas. Terus yang kedua, kamu disuruh, oke, udah, jadi nih ya, model komunikasi antara dua pihak, client dan server berbasis TCP dan UDP, sekarang coba lakukan multiple client. Kalau multiple client gimana? Itu mengakses satu server. TCP gimana, UDP gimana. Terus nanti di akhir kamu disuruh mengambil kesimpulan. Kira-kira kesimpulannya apa? Gitu ya, ketika kalian implement langsung antara UDP versus TCP. Nah, itu practical experience ya. Mudah-mudahan kalian menemukan banyak hal. Tapi sekarang saya mau bahas teorinya dikit-dikit. Oke. Satu ini UDP. UDP kepanjangannya User Datagram Protocol. UDP gitu ya. Istilah-istilahnya dia itu no frills, best effort, karena nanti segmen-segmennya itu benar-benar dikirim berdasarkan prinsipal best effort. Kirim, kirim, kirim aja. Ada yang hilang, nggak apa-apa. Kalau yang hilangnya sedikit dan yang nyampe-nya banyak, that's okay. Gitu kan. Delivered out of order. Karena kayak tadi juga, maka nggak ngaruh. Pokoknya burst aja gitu ya. Kirim, kirim, kirim. Mana yang nyampe duluan, nggak peduli. Pokoknya kirim-kirim aja. Gitu. Nah, ini prinsip dari UDP. Connectionless karena tadi sudah kita bahas. Oke. Inti dari UDP, kalau kita boleh ambil kesimpulan, karena birokrasinya tidak rumit, jadinya cepat. Simple, dan ini penting, small header size. Untuk data dengan ukuran yang sama, kalau udah ditempelin, ingat tadi kan modelnya application message dibungkus pakai header transport layer. Headernya UDP itu kecil ukurannya. Jadi kalau ditempel dengan data, sesuatu data, ukurannya akan relatif lebih kecil dibanding data yang sama kalau ditempel pakai headernya TCP. Header TCP ukurannya lebih besar. Kenapa lebih sedikit atau lebih kecil, kita lihat ininya. Oh, ini tadi udah lah ya. Nih. Nah, UDP header ini, si UDP header itu UDPH itu tuh ukurannya kecil. Ukurannya kecil, ini kan sama aja kayak tadi ya. Sama aja kayak tadi, saya cuma mau ke arah sini. Headernya tuh kecil karena isinya cuma apa? Isinya adalah cuma dua tapel tadi kan ya, dua tapel. Source port, destination port. 32 bit source port, destination port, baris pertama, baris keduanya length berapa ukuran data yang dikirim dan checksum. Ada yang masih ingat checksum apaan ya? Atau bukan masih ingat, mungkin ada yang tahu checksum itu apaan ya? Ada yang ingat nggak? Kayaknya diajar di OS nggak ya checksum? Mestinya sih diajarin checksum. Atau kalau download sesuatu ada checksumnya. Ini checksum itu buat apa ya? Buat memastikan integritas datanya Pak, kayak dia belum pernah dimodifikasi oleh pihak ketiga gitu. Ya, atau lebih lebih tepatnya bukan sudah dimodifikasi atau tidak, rusak atau tidak. Oh iya. Rusak atau tidak. Tidak rusak, tidak hilang gitu. Tidak rusak. Karena gini, kalau data dikirim lewat internet kan 010101 gitu kan. 1 itu bisa aja switch jadi 0. 0 switch jadi 1. Nah, itu rusak. Gitu kan. Kalau checksum sih nggak canggih-canggih banget memodifikasi apakah dia udah dimodifikasi orang lain atau nggak sih, nggak secanggih itu. Nanti yang lebih canggih kita pelajari. Tapi kalau ngecek rusak atau nggak, ya bisalah gitu ya, checksum. Nah, kebayangkan jadi ini berapa panjang dari, berapa ukuran header dari UDP kalau ngelihat dari ini. Ini cuma dua baris nih. Udah langsung data. Berapa nih ukurannya? Ukuran dari UDP header. 32 bit sama 32 bit. Ini kan satu baris 32 bit. Baris kedua 32 bit. Berarti cuma 64 bit. Kecil sekali.
Nah, makanya ukurannya lebih kecil, berarti bisa ngirim lebih besar dalam satu kali pengiriman. Gitu kan? Karena ukuran headernya lebih kecil. Nah, itu idenya UDP. Terus, apa lagi? Nah, itu sesimpel itu UDP. Nah, cons-nya adalah ya itu tadi nggak ada connection dan sebagainya, itu cons-nya gitu. Jadi nggak reliable, nggak in order gitu kan. Tapi cepat, headernya kecil, data yang dikirim dalam satu kali pengiriman bisa lebih besar dan seterusnya. Nah, ini best effort itu bahasa lainnya adalah send and hope for the best. Jadi udah kita kirim mudah-mudahan nyampe gitu. Saya ngirim data, saya ngirim paket. Saya kirim sekarang. Oke, mudah-mudahan nyampe ya gitu. Enggak, kamu harus sampai, enggak gitu, tapi oke, saya kirim kamu, mudah-mudahan kamu nyampe ke tujuan. Kayak gitu kira-kira idenya UDP. Nah, ini UDP. Ada pertanyaan sampai sini? Habis ini kita bahas TCP. TCP agak lebih detail. Kenapa? Karena birokrasinya rumit. Begitu kan, TCP birokrasinya rumit. Jadi kerumitan itu mesti kita bongkar sedikit satu-satu. Mesti kita bahas satu-satu. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Tadi kan di checksum itu kan dia kan tujuannya untuk mengecek apakah ada kesalahan atau enggak antara angka 0 sama angka satunya itu, Pak. Nah, memang saya penasaran aja sih, emang kenapa bisa sampai keganti angka 0 sama angka satunya gitu, Pak? Okay. Jadi, kayak kenapa emang bisa muncul masalah gitu? Okay. Ingat ini di data yang dikirim itu kan dalam komputer itu kan bentuknya kan binary ya. 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 gitu kan. Berjejer aja terus dan seterusnya. Nah, ketika ini dikirim, ketika data ini dikirim, dia dikirim dalam bentuk sinyal. Ini emang nggak dibahas banget ya di ilmu komputer. Dulu kayaknya di DDAK dibahas, tapi sekilas banget. Tapi kalau anak elektro mestinya belajar ini. Data ini, data digital ini, dikirim dalam bentuk sinyal. Sinyal itu kayak apa ya? Nggak kebayang saya juga. Kayak listrik, listrik sinyal gitu kan. Elektromagnetik itu sinyal. Semuanya sinyal. Nah, sinyal itu ketika dia merambat, ada banyak sekali aktivitas di sana. Ada interferensi. Mungkin dulu ingat belajar fisika. Interferensi, ada penguatan sinyal, ada pelemahan sinyal, dan sebagainya. Nah, kalau terjadi pelemahan sinyal dalam medium yang dia bekerja, itu sinyal mungkin akan berubah. Awalnya 0 jadi 1. Awalnya 1 jadi 0. Bisa jadi berubah. Apalagi kalau mediumnya rawan terjadi perubahan. Saya mau coba ilustrasikan. Kira-kira mana yang lebih aman dalam konteks medium internet? Apakah lewat kabel atau lewat wifi? Ini dalam konteks kalian aja kalau pakai internet gitu ya. Mana yang lebih kencang? Lewat kabel atau lewat wifi? Kira-kira. Internetan pakai wifi versus pakai kabel. Pakai kabel lebih cepat kan? Iya, betul. Karena dalam konteks sinyal, kabel itu lebih aman, lebih stabil. Kalau wifi, dia merambat lewat udara kan? Nah, lebih banyak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Nah, itulah salah satu yang tidak diinginkan yang mungkin terjadi adalah perubahan digit. Awalnya 0 jadi 1. Awalnya 1 jadi 0. Berubah gitu. Berubahnya kenapa? Nah, itu karena sinyalnya mengalami pelemahan misalkan. Atau mengalami interferensi. Interferensi itu ketemu sinyal yang lain, terus diadu. Gitu kan? Kalau di Wi-Fi, karena dia merambat lewat udara, ada banyak sinyal ketemu jadi satu. Terus tabrakan. Kan, gitu ya. Kalau di kabel, enggak. Kabel itu relatif lebih stabil. Punya channelnya masing-masing dan seterusnya. Kurang lebih kayak gitu sih. Kenapa mungkin terjadi perubahan bit? Itu yang dicoba di-tackle oleh checksum. Jadi dalam konteks ini, perubahannya bukan disengaja ya, tapi tidak disengaja. Kalau perubahannya disengaja, yang tadi dibilang di awal, ada yang berusaha mengubah data. Kalau ini, nggak ada sebenarnya. Unintentional gitu, tapi karena nature-nya sinyal begitu, sinyalnya berubah, bit-bitnya berubah. Ya, itu mudah-mudahan jelas.
ada pertanyaan sampai sini, kita ke TCP ya, 20 menit mudah-mudahan cukup. Nah, TCP ini agak banyak, tapi mudah-mudahan kita kebahas. Kalau enggak, ini saya mau sampaikan, nanti mekanisme-mekanisme yang dibahas di TCP itu perlu dipelajari, karena biasanya ditanyain pada saat kuis maupun pada saat UTS. Okay. Pertama, komponen apa saja yang mau kita bahas? Kayaknya sih yang pertama standar ya, yang akan kita bahas adalah headernya dulu. Nah, headernya TCP itu jauh lebih panjang. Tadi UDP berapa baris headernya? Ayo, nggak saya balik sana. Ada berapa baris UDP tadi headernya? Dua baris. Cuma dua baris ya, 32 kali dua baris. Kalau TCP, at least 5 baris. At least 5 baris yang wajib. Baris pertama, tentu saja, ada, ingat, 4 tuple kan ya? 4 tuple. Yang pertama, informasi mengenai port. Ada source port, ada destination port. Udah beda kan? Kalau ingat, 4 tuple. Source IP, source port, destination IP, destination port. Tapi IP nggak akan ada di sini ya. IP nggak akan ada di sini. Artinya header ini tidak memuat IP. Kalau nggak salah, IP-nya di atas, di aplikasi. Nanti kita bahas minggu depan. Yang kedua, ada sequence number. Yang kedua, acknowledgement number. Nah, dua hal ini, sequence number dan acknowledgement number, ini yang menjamin in order. Nanti kita bahas. In order-nya itu dijamin oleh dua komponen ini. Ini datanya. Kemudian di sini ada banyak sekali komponen. Checksum tetap ada. Ini bisa ada, bisa enggak. Variable length. TCP option yang lain. Length-nya ada di sini, komponen ini. RSF, ini menunjukkan kode RST, SYN, dan FIN. Tiga-tiganya digunakan dalam konteks connection management. Ada receive window. Ini dalam konteks flow control, nanti kita bahas. Kemudian ada congestion control, kan? Ada congestion control, ada congestion notification. Nah, jadi ini banyak banget informasinya dalam header TCP itu, ada banyak sekali informasinya. Ini itu, misalkan satu contoh, ini receive window, fungsinya buat apa? Untuk menginformasikan tujuan bahwa ukuran memory buffer pada sebuah server ukurannya berapa, nanti dimuat di situ. Kemudian apalagi nih, RSF yang bagian ini itu nanti mengindikasikan apakah paket ini bertipe RST, apakah paket ini bertipe SYN, apakah bertipe FIN. Nah, ini contoh. Kenapa kompleks begini? Karena itu tadi, services yang mau ditawarkan ada banyak banget. Makanya jadinya semuanya itu ditumpuk di headernya. Jadi ini at least 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 ini wajib. Baris ke-6 kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Jadi udah kentara banget kalau UDP cuma 2 baris kali 32 bits. Kalau TCP at least 5 baris kali 32 bits. Gitu ya. Itu di situ udah beda. Oke, kita bahas satu-satu. Source port, destination port, paham ya? Kan udah tadi. Mirip dengan yang di UDP. Yang kedua ada sequence number sama acknowledgement number. Ini apa? Sequence number sama acknowledgement number ini adalah urutan. Jadi kalau misalkan paketnya besar, dikirim jadi paket-paket yang lebih kecil, paket-paketnya dinomori. 1, 2, 3, 4. Supaya apa? Supaya ngurut. Jadi nanti yang diterima atau yang nyampe duluan mesti yang nomor 1. Habis itu nomor 2, nomor 3, nomor 4. Bagaimana kalau misalkan paket 1 nyampe duluan, habis itu nomor 3. Kira-kira aja, tebak. Kira-kira kalau kayak gini, apa yang dilakukan oleh TCP? Dia ngirim paket nih, 1, 2, 3, 4, tapi habis 1, 3. Kira-kira tebak. ACK-nya bakal nge-request yang nomor 2 terus. Oke, sebelum itu. Sebelum itu. Ya, yang 3, sorry.
lebih tepatnya ini apa yang terjadi dengan nomor tiga. Nomor tiga ini apa yang terjadi? Kira-kira. Dia pengen yang ngurut nih. Nomor tiga gimana? Ini ditolak. Nggak mau diterima. Oh, nggak mau saya. Saya maunya nomor dua. Abis nomor satu, nomor dua. Saya nggak mau nomor tiga. Padahal kan kita mikirnya, yaudah terima aja dulu gitu ya. Nanti kan tinggal nambah. Nah, ini salah satu ide. Kenapa in order itu birokrasi jadi rumit? Karena saklek banget dengan aturan itu. Tapi nanti betul tadi nanti ada mekanismenya sih sebenarnya. Kok kayak gitu kan tidak efisien. Iya, nanti kita bahas ada perbaikan mekanisme. Nah, setiap kali seorang penerima menerima sebuah nomor, misalkan tadi 4 ya, terus dikirim deh yang penerima udah menerima 1, dia akan meminta nomor 2 kan ya. Dia akan meminta nomor 2. Nah, itulah ACK. ACK itu dikirim oleh penerima 2. Jadi kalau misalkan ada penerima ngirim 1, satunya diterima, si penerima akan kirim 2, ACK 2. Artinya apa? Tolong kirim nomor 2. Karena yang sebelumnya nomor 1 udah saya terima. Nah, itu idenya ACK. ACK itu kira-kira, ya oke, okay, yang sebelumnya saya terima, sekarang tolong kirim yang berikutnya. Nah, idenya begitu. Oke, nah ini sequence number. Sequence number. Jadi, sequence number itu bentuknya window, ngegeser terus. Ngegeser terus. Dari yang warna hijau ke kuning ke yang biru. Yang warna hijau adalah paket-paket yang sudah dikirim dan sudah dikirim ACK. Sudah di ACK. Jadi, udah selesai gitu ya. Udah diterima. Benar diterima oleh tujuan. Terus ngegeser terus gitu dia ya. Yang warna kuning adalah yang sudah dikirim sama penerima, tapi belum di ACK, belum dinyatakan diterima oleh penerima. Sampai yang warna biru yang belum digunakan, belum dikirim, yang abu-abu dan seterusnya. Dan ini nanti posisinya akan ngegeser terus. Artinya nomornya akan nambah terus. Ini 1, 2, 3, 4, begitu aja terus. Nggak akan ngulang lagi dari awal. Oke, lanjut lah. Waktunya udah mau habis. Berikutnya, ini ilustrasi dari proses ACK itu terjadi. Oke, ini ilustrasinya dikit. Oh, aduh ini diagramnya nggak baik. Jadi, ketika A akan mengirimkan sesuatu, dia akan mengirimkan informasi ini. Ini adalah paket nomor 42. 42. Apa yang dimaksud dengan ACK 79? Host A mengirimkan ACK 79. Coba kita terjemahkan. Apa yang dimaksud dengan ACK 79 di sini? Artinya mungkin sebelum tahapan ini B ngirim sesuatu ke host A gitu kan. Dan host A meng-ACK itu. Dan meminta yang berikutnya. Mungkin sebelumnya host B ngirim nomor 78. Maka host A ngirim ACK 79. Karena 78 sudah diterima. Ya. Urutannya begitu terus. Kenapa? Kita lihat host B. Sekarang host B ngirim balik. Ngirim ACK 43. Artinya ACK 43 apa? Ini pasangannya ini kan. Karena 42-nya sudah diterima. Maka tolong kirim 43 sekarang. Nah, ini. Lihat ini. A ngirim ACK 79. Artinya, A expect B ngirim 79. Ya, lihat tuh. Gitu. Ini ACK 43. Sequence 43. Artinya apa? A nerima 43. Oh, sorry. A diminta untuk mengirimkan 43. Dan ini dia mengirimkan 43. Ini 79, kirim 80. Ada pertanyaan? Ilustrasi pertama ini.
bagaimana hubungan antara sequence number dengan ACK. Mungkin kebayang ya. Saya akan skip beberapa karena ada topik yang penting untuk dibahas. Kita punya waktu 8 menit lagi. Nah, perhatikan baik-baik. Nah, ini rules-nya. Ini rules-nya. Ini detail rules yang lebih detail. Kalau di receiver terjadi apa, ya, event at receiver-nya apa, di TCP action-nya apa. Kalau event-nya begini, action-nya begini. Kita bahas satu-satu. Kalau arrival of in order segment with expected sequence, all data up to expected sequence ala di ACK. Kalau misalkan pada saat penerima, ya, di penerima seluruh segmennya udah diterima secara berurut, ya udah kirim ACK secara urut begitu juga. Nah, sebelum melakukan itu, dia akan menunggu 500 millisecond untuk menunggu yang berikut. Jadi kayak setelah dikirim, ya, sebelum dia ngirim ACK, dia nunggu dulu 500 millisecond. Kalau nggak ada segmen yang datang, kirim ACK. Ini lebih detail gitu tahapannya. Jadi kan ketika ngirim sequence nomor 79, sebelum dia ngirim ACK 80, ada jeda dulu 500 millisecond. Nah, ini detailnya aja kayak gitu. Supaya apa? Kalau ketemu kasus-kasus yang lain, misalkan nggak urut, ya, ada mekanismenya untuk dilakukan. Contoh nih misalkan, kalau ini kan sesuai dengan urutan, datang sesuai dengan urutan. Yaudah, sequence 79, ACK 80. Gitu ya, sequence 80, ACK 81. Tapi in between, sebelum dia ngirim ACK, itu dia ada delay dulu 500 millisecond. Just in case, ada segmen lain yang datang, atau paket lain yang datang. Kalau kasusnya adalah ada satu ACK yang pending, dia akan ngirim kumulatif ACK. Apa yang dimaksud kumulatif ACK? Modelnya kayak gini. Kalau misalkan A dan B, dia ngirim sequence 1. Ya, sequence 1 ke B. Oke. B mestinya kan ngirim ACK. ACK berapa mestinya? Dua. Ya, ACK 2. Tapi di tengah jalan ACK 2-nya nggak nyampe. Gitu ya, nggak nyampe. Dan pada saat yang bersamaan, si A itu juga ibaratnya ngirimnya paralel ya. Tadi udah dibahas ya, ngirimnya paralel. Jadi dalam satu waktu dia ngirim dua gitu ya. Sequence 1 dan sequence 2. Oke, dua-duanya. Dua-duanya di terima B. Tapi ACK 2-nya tuh nggak sempat kekirim, hilang. Terus dia ngirim ke sini. ACK 3. Gitu ya. Eh benar, 1, 2, 3. Ya, 3. Apa yang ada dalam benak A sekarang? Dia seharusnya nerima ACK 2. Habis itu nerima ACK 3. Tapi si A nggak pernah nerima ACK 2. Dia nerimanya ACK 3 aja. Apa yang dalam benak A sekarang? Apa dalam pikiran si A sekarang? Mungkin di sequence 2 itu udah terkirim. Mungkin sequence, ya, 1. Sequence 1 udah terkirim. Oh, iya. Tapi ACK 2-nya belum diterima, gitu kan? Tapi karena A sudah nerima ACK 3, berarti A bisa safely assume, oke, okay, berarti sequence 1 dan sequence 2 udah nyampe. Karena saya udah nerima ACK 3 di B. Bayang ya, idenya begitu. Jadi, ACK 3 ini mengiyakan pengiriman 1 dan 2 sekaligus. Walaupun ACK 2-nya nggak diterima oleh A. Masa ACK 1-nya ditolak kan, kirim lagi? Nah, itu nggak mungkin. Makanya ini mekanisme yang dibikin di TCP supaya inefisiensi kayak gitu tidak perlu ada. Terakhir, ini ada, ini tolong dipelajari detail ya, latihannya ada di buku nih. Penting ini. Bagaimana kalau out of order? Nyampe-nya nggak ngurut. Nyampe-nya nggak ngurut. Nah, kalau misalkan nyampe-nya nggak ngurut, maka dia akan kirim duplikat ACK.
ngirim ACK lagi supaya yang dikirim itu beneran. Jadi misalkan, ini ilustrasi dikit lagi, ini saya tolong ini pelajari lebih lanjut karena di slide ada sebenarnya ilustrasinya. Cuma ini misalkan sequence 1, sequence 2, ini sequence 3. Masalahnya muncul ketika sequence 2 hilang di jalan. Sequence 2 hilang di jalan, 1 diterima, 3 diterima. 1 diterima, 3 diterima. Untuk yang ini, dia kan akan mengirimkan ACK 2. Bagaimana dengan ACK untuk 3? ACK nomor berapa yang akan dikirim? Kalau normal, sequence 1, ACK 2. Sequence 2, ACK 3. Sequence 3, ACK 4. Gitu kan? Sekarang masalahnya, sequence 1 nyampe, kirim ACK 2. Sequence 2 nggak nyampe. Sequence 3 nyampe. Untuk sequence 3, ACK nomor berapa yang harus dikirim oleh B? Nah, dalam konteks ini, yang dikirim adalah ACK 2 juga. Bukan ACK 4. Jadi, si A akan nerima ACK 2 dua kali. Artinya apa? Dalam pikiran A sekarang apa artinya? Apa yang ada dalam benak A ketika dia menerima ACK 2 double? Kira-kira dalam benak A akan terpikir bahwa, oh kok dia ngirim ACK 2 dua kali? Artinya? Artinya yang nomor 2 hilang. Gitu. Artinya sequence nomor 2 hilang. Karena dia minta nomor 2 lagi. Gitu. Padahal saya udah kirim nomor 3 juga. Gitu. Nah, berarti saya harus kirim ulang nomor 2. Itu kurang lebih idenya. Ini, maaf, ini sekilas-sekilas banget waktunya habis, tapi idenya begitu. Nah, ini ada beberapa. Ini skenario-skenarionya silakan dipelajari. Kalau masih ada pertanyaan, nanti kita bahas minggu depan. Tapi ini ilustrasi yang tadi saya ceritakan. Ini kalau misalkan ada yang hilang, sequence 92. Tadi saya bahas sequence 92, ACK-nya, kalau awal tadi sekilas ya, ACK-nya 93. Tapi kenapa ini sequence-nya 92, ACK-nya 100? Coba perhatikan. Sekarang mestinya kalian bisa lebih paham ACK number itu isinya apa seharusnya. Mengapa ini sequence-nya 92 tapi ACK-nya 100 bukan ACK 93? Lihat aja sekilas dari ilustrasi. Mengapa ACK-nya 100 bukan ACK 9 bukan ACK 93? Kan tadi sequence 92, 93 dong. Kenapa ini 100? Ini ada komponen ini nih ya. Jadi, karena tadi bentuknya window, sequence 92 tuh kayak bagian ini, diisi dengan data 8 bit, berikutnya tuh 100 mestinya. Paket berikutnya 100. Jadi kalau paket tuh kayak gini, paket nomor 1, ini paket nggak mesti nomor 2 nih. Tergantung, ini datanya ukurannya berapa. Kalau data ukurannya 5, begitu kan, berarti yang ini mulainya 6. Gitu. Jadi ini paket 1, paket keduanya adalah nomor 6, bukan nomor 2. Karena ada data ukurannya 5. Yang tadi, 92 langsung lanjut 93, 93 lanjut 94, asumsinya datanya 0. Jadinya urutannya 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini dikit. Waktunya udah habis. Ini retransmission itu ada ilustrasinya. Pelajari betul pesan saya, tabel ini silahkan pelajari. Ilustrasinya di slide ada, ilustrasi apa diagramnya, penjelasan lebih detailnya juga ada di buku. Ya, tolong ini dipelajari, dan di video juga ada. Ini kenapa saya suruh pelajari, ini akan ditanyakan dalam soal. Ada pertanyaan dulu, 1 menit mungkin ya, sebelum waktunya udah habis. Oh. Ada pertanyaan dulu mungkin 1 menit, 2 menit. Tidak ada.
saya cuma mau sampaikan pada bab ini sebetulnya yang perlu kalian perhatikan dua hal yang perlu kalian fokus untuk dipelajari selama satu pekan itu dua hal. Hal pertama adalah mengenai soket. Tapi hal mengenai soket ini itu sifatnya nggak teori, nggak lebih ke bukan teori, tapi lebih ke praktikal gitu ya. Karena nanti kalian coba kerjain dalam workshop. Dengan melakukan programming langsung, kalian akan lebih memahami bagaimana soket itu dibuat dan bekerja. Dan yang kedua adalah yang teori nih ya, dari sisi teori yang kalian mesti perdalam adalah bagaimana birokrasi di TCP. Birokrasinya sangat rumit, makanya ada rules tadi gitu ya. Kalau UDP nggak perlu, kalau UDP udah tercakup dalam soket aja. Kalau soket udah paham, nanti di situ UDP udah include di sana. Tapi kalau dari practical soket TCP aja, mungkin kalian nggak paham birokrasi TCP bekerja. Jadi mungkin bagian kedua yang perlu kalian pahami adalah tolong dipelajari bagaimana birokrasi TCP. Ya silakan pelajari di buku maupun di slide. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Ya udah, kalau tidak ada, saya stop dulu recording.